Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga video hari ini menjumpai sahabat Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat, selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat Ibu Guru sekalian, Bapak Ibu Guru sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menautkan akun belajar UI dengan si BKB. Caranya bagaimana? Langkah pertama adalah kita masuk ke akun .si.bkb.id. Kemudian kita enter ya. Kemudian kita ingin dengan UKG kita terlebih dahulu ya. Ini masih proses. Baik, kita tunggu sahabat-sahabat ibu-ibu sekalian, ini masih proses loading ya. Jadi nanti setelah ini kita masuk dengan akun UKG kita terlebih dahulu ya. Jadi ini sudah otomatis masuk ke akun si BKB dengan menggunakan nomor UKG ya. Kemudian setelah itu klik integrasi layanan sini ya. Klik integrasi layanan atau dalam bahasa Inggris service integration Bapak sekalian. Kemudian kita klik di sini. Kemudian setelah itu sahabat sekalian, di sini akan ada keterangan integrasi layanan, kelola data integrasi layanan si BKB Anda. Kemudian di sini kita klik tautkan. Ini belajar.id tidak tertaut masuk keterangannya karena masih belum ditautkan. Nah, karena masih belum ditautkan, di sini kita klik tautkan. Kita klik sahabat sekalian, tautkan. Kemudian pilih tautkan. Baik. Kita tunggu prosesnya sahabat sekalian. Baik sahabat sekalian, karena tadi sudah kita tautkan SIM PKB dengan akun belajar.id, sekarang kita akan mencoba masuk ke SIM PKB dengan akun belajar.id. Caranya bagaimana? Dan di sini klik masuk dengan akun belajar.id. Baik, setelah diklik kita tunggu prosesnya sahabat sekalian. Baik sahabat Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah berhasil login ke SIM PKB kita dengan menggunakan akun belajar.id karena sebelumnya sudah kita tautkan sebelumnya di akun belajar.id ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan sahabat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.